Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat. Bertemu lagi bersama kami Almera Parabola. Sahabat Almera Parabola di rumah, saya akan coba mereview. Sebenarnya saya tidak terlalu pandai ya untuk mereview salah satu atau sebuah produk. Tetapi kali ini saya akan coba mereview salah satu receiver parabola Hilbook series 6 combo ini. Dan apabila sahabat lihat di dalam video, receiver parabola Hilbook ini dilengkapi dengan DPB S2, dan di sini ada DPB T2. Jadi receiver ini sudah bisa digunakan untuk digital televisi dan sudah support H265 atau HEVC. Yang receiver parabolanya sudah support H265 HEVC ini, ada beberapa satelit yang bisa terbuka ya secara FTA. Salah satu contohnya adalah Thaicom 5 KUB. Sudah 10 bits, jadi HEVC sudah 10 bit. Kemudian MP4, lalu ada include USB 2.0, artinya sudah dilengkapi dengan 2 slot USB, lalu sudah support WiFi dan timeshift. Receiver Hilbook 6 combo ini sendiri sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat baik ya sahabat, dan bisa menjadikan rekomendasi buat sahabat Almera Parabola di rumah. Selain dia dilengkapi kode Biscay, dia sudah dilengkapi dengan overview dan multi stream. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin lock satelit ABS2 dan ingin mengetahui siaran-siaran dari RTM Group, sahabat bisa gunakan receiver ini. Dan juga selain di ABS2, sahabat juga bisa lock satelit Optus D1 atau D2 juga menggunakan receiver multi stream ya. Sangat kecil, ringan, tetapi banyak manfaatnya. Di bagian belakang receiver atau di rear panel terdapat satu buah RCV, konektor penghubung ke antena parabola. Kemudian ada T2 in untuk digital televisi, biasanya digunakan untuk televisi digital menggunakan antena UHF. Kemudian ada lubang slot untuk AV audio video yang dihubungkan nanti ke RCA. Dan ada slot untuk HDMI, kemudian ada USB, dan yang terakhir adalah slot untuk power ya. Sahabat bisa lihat. Ada yang bertanya kepada Almera ya, apakah receiver ini sudah bisa support untuk nonton MMC Group ataupun grupnya MTEK? Jawabannya tergantung dari lokasi sahabat masing-masing. Apakah di lokasi sahabat memiliki sinyal pemancar dari untuk TV digital? Jika sahabat memiliki atau berada di zona untuk pemancar dari sinyal TV digital, alat ini bisa dipakai, receiver ini pun bisa dipakai untuk menonton siaran-siaran dari MMC Group dan grup MTEK ya. Dan kemungkinan ini yang paling aman, bebas acak. Selain dari receiver ini didukung oleh multi stream, dia juga sudah dilengkapi dengan scan IND selama 1 tahun ya. Jadi sahabat bisa lock satelit-satelit tertentu yang menggunakan kode fly seperti ST2, GSAT-10, ataupun satelit-satelit yang lain yang notabene menggunakan jalur scam. Sahabat juga bisa nikmati satelit-satelit tersebut menggunakan receiver Hilbook 6
kombo ini. Kita akan bicara masalah harga ya. Sahabat bisa lihat untuk receiver dari HelloBook 6 Combo ini sahabat bisa dapatkan di toko-toko online. Kalau saya kemarin saya dapatkan dengan harga berkisar di antara 500 sampai 550 ribu rupiah. Untuk harga sebuah receiver parabola dengan harga ya hampir 1 jutaan lah, itu termasuk kategori receiver dengan harga tinggi ya. Tentunya juga didukung dengan fitur-fitur dari receiver tersebut. Jadi kalau menurut Almera Parabola Z, dia malah lebih hemat dari receiver rekomendasi karena dia sudah dilengkapi oleh scam VIP selama 1 tahun. Jika sahabat membeli scam VIP 1 tahun itu berkisar di antara Rp150.000. Dan untuk DPB T2 atau TV digital, sahabat juga bisa dapatkan di toko online berkisar antara 190 sampai 250. Dari tambah sebuah receiver multi stream yang bisa lock satelit-satelit tertentu. Dan tentunya receiver ini memiliki manfaat jauh lebih banyak. Bisa juga kita sebut dengan gabungan dari yang saya sebutkan tadi ya. Receiver parabola, DPB T2, lalu mendapatkan scam, terus apalagi ya, multi stream, sangat cocok bagi kamu penggemar acara-acara di televisi khususnya melalui jalur antena parabola. Ini merupakan rekomendasi terbaik dari Almera untuk sahabat punya ya. Terima kasih sahabat Almera Parabola di rumah sudah menyimak video kami mengenai review receiver parabola HelloBook 6 Combo ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini merupakan sebuah informasi yang bermanfaat dan menjadikan rekomendasi buat kalian semua untuk memilih peralatan parabola. Dan terima kasih banyak sudah menonton semua video dari Almera Parabola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.